Hehehe, guys, lihat teman-teman. Ternyata ini adalah si labi-labi nih, guys. Wadidaw, lihat besar sekali labi-labi ini, teman. Dan sangat berbahaya sekali nih, guys. Labi-labi ini seperti kura-kura, teman. Tapi dia memiliki tempurung yang sangat lembek nih, guys. Wadidaw, wadidaw. Kita bawa pulang, apa kita lepasin aja, teman? Kita bawa pulang aja ya. Kita nanti akan bawa pulang, teman-teman. Kita biarkan aja dia bermain di sini nih, guys. Wadidaw, wadidaw. Guys, lihat teman, di bawah sini terdapat sebuah hewan nih, guys. Kira-kira ini hewan apa teman? Ternyata dia memiliki kumis bercapit dan juga berkaki banyak teman. Gak salah lagi nih, guys. Ini adalah hewan lobster teman. Hehehe, keren sekali ya. Kalau kalian menangkap lobster harus dari punggungnya teman. Soalnya kalau di depan nanti kena capit nih, guys. Sangat berbahaya sekali teman-teman. Ayo, ayo, kita let's go kan lagi teman. Guys, di sini terdapat sebuah apa ini teman-teman? Nampaknya terdapat sebuah jebakan nih, guys. Wadidaw, wadidaw. Ayo, daripada penasaran, guys. Wadidaw, ternyata terdapat sebuah lubang teman di bawah jebakan ini nih, guys. Ayo, ayo, kita let's go buka. 1, 2, 3, 4. Wadidaw, very good teman, lihat tuh. Ternyata di dalamnya terdapat si kepiting teman atau si tuan krab nih, guys. Wadidaw, kita coba ambil nih, guys. Kalian jangan tidur agan kakak seperti ini ya, guys. Soalnya sangat berbahaya sekali kepiting ini teman. Memiliki capit yang sangat tajam sekali ini teman. Hehehe, mantul, is very good guys. Ada kepiting yang berwarna hitam teman atau berwarna black nih teman. Hahaha, mantul, mantul sekali ya. Yo, kita tangkap semuanya nih, guys. Wadidaw, dia menyerupai seperti lobster teman, berkaki banyak dan juga bercapit nih, guys. Hehehe, keren sekali ya. Kakak mendapatkan si lobster hari ini dan juga si kepiting teman. Oke, kita let's go. Waduh, guys, lihat ini teman-teman. Kira-kira suatu apa yang bergerak dalam sini ya. Oke teman, kita coba akan periksa nih, guys. Mudah-mudahan terdapat sebuah hewan yang sangat menarik teman di dalam sini. Bim, salam bim. Waduh, guys, it's very good teman. Ternyata dalamnya terdapat si kura-kura nih, guys. Ini adalah si kura-kura Ambon teman, bertubuh berwarna hitam nih, guys, dan juga besar teman. Mantul-mantul sekali ya. Kita mendapatkan si kura-kura Ambon hari ini teman. Wah, keren sekali guys. Dan di sini juga terdapat sebuah hewan lagi teman. Ini sama si kura-kura teman, tapi berbeda nama teman. Ini namanya si kura-kura Brazil nih, guys. Wah, di beda daerah teman-teman ya. Mantul sekali. Wih, guys, nice. Ternyata ini ada si kura-kura lagi teman. Kura-kura Ambon lah. Bukan kura-kura Ambon teman. Ini adalah kura-kura Brazil lagi nih, guys. Yes. Tapi dia berbadan sangat imut teman-teman. Mantul-mantul sekali ya. Ayo, 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 kita let's go lagi ke sebelah sini teman. Apakah ada sebuah guys, ada sebuah ikan yang masuk ke dalam lubang sini teman. Kira-kira tadi ikan apa teman ya? Kakak sangat penasaran sekali teman nih. Wadidaw, ternyata ini adalah si ikan nilam teman. Si ikan nilam, ikan konsumsi yang memiliki duit sangat banyak, guys. Wadidaw, keren sekali ya. Guys, lihat, terdapat sebuah lubang yang mengeluarkan air teman-temanku. Kakak sangat penasaran kali nih, guys. Apakah terdapat sebuah suatu dalam lubang sini teman? Ayo sini kan sayang, keluar. Kuru. Guys, ada yang keluar teman. Ini adalah si ikan koi. Apa ya? Ikan koi black teman atau ikan koi hitam? Wadidaw, kakak mendapatkan si ikan koi hari ini teman-teman. Mantul-mantul sekali nih, guys. Wow, guys, di sini juga kakak mendapatkan, lihat, ada sebuah lubang yang sangat besar sekali teman. Kira-kira ini lubang apa nih, guys? Wadidaw, ayo, ayo, kita coba periksa teman. Mudah-mudahan terdapat sebuah suatu yang keluar yang tidak berbahaya nih, guys. Ayo kan sini. Ada sebuah ekor teman yang sangat panjang sekali nih, guys. Kita coba ambil teman. Sini kau sayang, keluar. Guys, ternyata ini adalah si iguana teman. Hewan iguana berwarna hijau nih, guys. Wadidaw, sama juga sekali ya. Kita mendapatkan si iguana nih teman. Wow, keren. Kita tutupin teman-teman. Mari, kita lanjutkan lagi, guys. Guys, di sini juga terdapat sebuah perangkap teman nih. Wadidaw, kira-kira ini perangkap apa, guys? Di dalamnya terdapat sebuah hewan tuh teman-teman. Kira-kira hewan apa ya? Ayo, ayo, daripada penasaran, kalian yang kemana-mana dulu nih, guys. Kita akan membuka perangkap ini teman. Bim, salah bim. Waduh, guys, ternyata ini adalah hewan lanak, lihat teman. Dia sangat berbahaya sekali nih, guys. Dia memiliki duri sekujur tubuhnya, lihat teman. Sangat tajam sekali ya. Kakak sampai gak berani teman-teman. Dia bergerak-gerak teman. Tuh lihat, wadidaw, keren sekali ya, guys. Kalau
kalau kalian menemukan silanak ini ya, langkah baiknya jangan diambil teman, berbahaya sekali nih guys. Wadidaw, wadidaw. Nanti kakak bawa teman kakak untuk mengambil silanak ini teman-teman ya. Soalnya kakak gak berani teman-teman. Ayo, ayo, kita let's go lagi ke sebelah sini nih guys. Apakah terdapat sesuatu teman? Guys, ada lubang yang sangat mengil sekali teman-teman. Kira-kira dalam, guys, itu hewan apa teman, lihat memiliki mulut yang sangat panjang sekali nih guys. Ternyata ini adalah seekor buaya teman, lihat. Wadidaw, dia sangat serem sekali teman-teman ya.